أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية dengan tema bab التيمم. Dibaca kitabnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'a, lalu mereka tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayammumlah dengan debu yang suci, debu yang baik. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah, bukan basuhlah tapi usaplah wajah-wajah mereka, wa aydikum, dan tangan-tangan kalian minhu, darinya. Inilah ayat tentang tayamum pada surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3. At-tayammumu artinya adalah al-qasdu ila sa'idin tayyibin listibahati salati li'adamil ma'. Tayammum itu adalah menyengaja mencapai debu yang baik untuk mendapatkan kebolehan sholat karena tidak adanya air untuk berwudu. Kita tayamum. Jadi tayamama artinya bersengaja, bersengaja mengambil debu, menyentuh debu. Dan tayamum ini kapan jatuhnya? Yaitu setelah tidak ada air untuk berwudu. Setelah tidak ada air untuk berwudu. Yang pertama. Yang kedua, atau adanya air tapi tidak bisa menggunakannya. Tidak bisa menggunakannya karena misalnya air itu tidak disediakan untuk berwudu, melainkan untuk masak, untuk minum peliharaannya, seperti kita punya kucing, punya ayam, punya ini, tidak untuk berwudu tapi untuk keperluan seperti masak, minum, nah ini, atau mandi, maka air tersebut tidak digunakan untuk berwudu. Atau ada air tapi dilarang memakainya oleh dokter misalnya. Dilarang memakainya oleh dokter karena masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan. Karena bagi penyakit tertentu semacam luka, itu kalau kena air malah sulit sembuhnya. Bisa malah bengkak dan lama sembuhnya.
Sehingga dalam pengobatan dilarang menyentuh air dalam beberapa waktu misalnya. Maka itulah haknya tayamum. Atau bagi yang junub atau haid atau nifas, ketika sudah waktunya halal, sudah waktunya selesai suci, lalu tidak ada air, maka bertayamumlah. Nah, disinilah letak kapan kita bertayamum, kapan kita bertayamum. Lalu untuk berapa waktu tayamum itu? Untuk semua waktu selama tidak ada air. Walaupun di Bulughul Maram itu ada hadis tersendiri tentang bahwasanya tayamum digunakan dalam satu waktu, tapi hadisnya dhaif, tapi hadisnya dhaif. Yang benar adalah selama belum ada air, ya bisa kita gunakan untuk beberapa sholat. Karena memang dia hanyalah pengganti bagi wudhu, ya, pengganti. Yang namanya pengganti bisa menggantikan seluruhnya. Ya, alhamdulillah hadis yang menyatakan hanya satu waktu ternyata hadisnya dhaif. Kemudian dibaca hadis berikut ini. Ukti itu lam yuktihinna nusirtu birru'ba birru'ba. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uktitu khamsan, kata Nabi, aku diberi lima perkara, lam yu'tihinna ahadun qabli, yang mana belum diberikan lima perkara ini kepada siapapun sebelum aku, artinya nabi-nabi sebelumnya. Jadi lima perkara ini sama sekali belum Allah berikan kepada nabi sebelumnya. Lima syariat yang hanya khusus untuk nabi dan umatnya. Apa itu? Pertama kata Rasulullah, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberi pertolongan oleh Allah dengan rasa takut bagi musuh sejauh perjalanan satu bulan. Artinya bahwasanya Rasulullah itu diberi oleh Allah wibawa, sehingga musuh itu timbul rasa takut, gentar menghadapi Rasulullah sejauh sebulan perjalanan. Subhanallah. Contohnya sebulan perjalanan itu kalau dari sini kemana ya kira-kira? Ya, sebulan perjalanan artinya memakan waktu perjalanan. Misalnya sini sampai Amerika misalnya. Jadi musuh yang akan datang menghadapi Rasulullah sejak dari Amerika itu sudah ada rasa takut. Wah, ini seperti apa ya Rasul itu ya? Wah, sudah ada rasa gentar. Ini Rasulullah, khusus untuk Rasulullah. Diberi rasa takut pada bagi musuh-musuh sejauh sebulan perjalanan. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah para jemaah, beliau hanya tidak membunuh gitu saja sebab yang dihadapi umatnya. Tapi selalu di barisan depan dalam jihad. Selalu di barisan depan. Dan musuh-musuh sulit untuk menyentuh Rasulullah.
Kemudian di sekitar Rasulullah, para sahabat-sahabat yang terkenal pemberaninya, semacam Talha, Ali bin Abi Thalib, ini para jawara ini selalu berada di sekitar Rasulullah dimanapun peperangan. Dimanapun Rasulullah berada, mereka berada di sekitarnya. Dan para sahabat melihat setiap ada musuh-musuh yang melintas di hadapan Rasulullah, terjungkir balik dia sebelum disentuh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seumur hidup membunuh hanya sekali saja, ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, itu pun adalah seorang kafir yang memang sudah mengancam Rasulullah sejak awal Islam datang. Dia mengatakan, aku yang akan membunuh kamu Muhammad. Apa kata Rasulullah? Bahkan aku. Dan terjadi pada perang Uhud, ketika orang itu mencari-cari Nabi, ternyata Nabi ada di depannya, dia tidak tahu. Maka Nabi, kata para sahabat, lari menghampiri dia seperti terbang. Maka dibunuhlah oleh Rasulullah. Musuh ini tidak langsung mati, dia masih sempat lari menuju kepada pasukannya. Dan dia mengatakan, sungguh rasa sakit ini, seandainya dibagi antara sini sampai Son'a, ada Mekah sampai Son'a, maka tidak ada yang mampu sakitnya. Ini saking sakitnya ditusuk oleh Rasulullah. Perang apa ya? Perang Uhud atau perang Badar itu ya. Dan ini cuma sekali saja. Sekali saja. Dan itu memang bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman seperti apa manusia yang sudah menjadi bagian dari Nabi? Karena manusia para jamaah, apabila dia dibunuh oleh seorang Nabi atau membunuh seorang Nabi, itu manusia yang kelas berat. Kelas berat kekafirannya. Dibunuh oleh seorang Nabi atau membunuh seorang Nabi, ini manusia kelas berat kekafirannya. Dan itu cuma satu aja. Selainnya Nabi tidak membunuh. Ya. Dan di antara hikmahnya adalah, itu juga strategi Allah dan juga siasat perang Rasulullah yang memang Allah berikan kelebihan. Sebab Nabi kalau setiap peperangan mesti membunuh, apa kata netizen? Apa kira-kira kata netizen? Biasalah mereka, loh itu loh, pembunuh, jagal, pendekar, pembunuh darah dingin, seperti itu. Ya netizen begitu. Ya. Tapi alhamdulillah Rasulullah tidak tertuduh dalam masalah ini. Tidak ada tuduhan apapun, makar atau tidak ada pada Rasulullah. Selain Rasulullah adalah pejuang yang membela kebenaran, hanya itu. Nah ini kata Rasulullah, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi oleh Allah pertolongan dengan rasa gentar bagi musuh sejarak sebulan perjalanan. Ini yang pertama. Yang kedua, wajuilat liyal ardu masjidan watahuron. Wajuilat liyal ardu masjidan watahuron. Dan dijadikan bumi ini untukku, kata Rasulullah, adalah sebagai tempat sujud dan tempat bersuci. Tempat sujud dan tempat bersuci. Ya ini tanah ini. Ya, di mana saja kita boleh sholat padanya. Setiap tanah yang ada, selama kita tidak melihat adanya najis di situ, maka boleh sholat di situ. Karenanya masjid Rasulullah yang pertama tanpa tekel, pasir, tanah. Ya kita dalam safar di mana saja kita bisa sholat di sana tanpa sajadah, bisa sholat di depan masjid, di belakang masjid, di tepi jalan itu, selama tidak ada ainun najasa, zat najisnya tidak ada, sudah. Ya, kemudian hukumnya mubahah, boleh, bukan tanah larangan. Maka silakan sholat di situ. Juga tempat bersuci, tentu ketika tidak adanya air. Tentu ketika tidak adanya air. Fa ayyuma rajulun, maka siapa saja seseorang, adraqat hus salatu,
yang ia mendapatkan waktu sholat, falyusalli, maka sholatlah dia. Di mana saja ada waktu sholat, sholatlah. Sah-sah saja orang sholat di terminal, di sisi mobil, sah-sah saja. Ya, cuman kalau ada masjid, ya masuklah ke masjid. Kalau masjid nggak cukup, ya di depan masjid. Sholat di lapangan boleh. Ya, sholat di lapangan boleh. Ketika sudah masuk waktu sholat, silahkan sholat. Ya, hanya saja kita diperintah untuk mencapai sholat jamaah selama dekat dengan masjid, maka masuklah ke masjid. Kalau masjid jauh, ya sudah, tiga orang ngangkat salah satu darinya untuk jadi imam. Karena memang di dalam Islam disunnahkan dalam bepergian itu jangan sendirian, ada imam yang ditunjuk kalau beberapa orang. Ini masih, hadis ini masih panjang. Di sini cuma menerangkan tentang bagaimana sucinya tanah. Ya. Bahwasanya Nabi mengatakan, wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Dijadikan untukku bumi ini masjid tempat sujud. Masjid tempat sujud. Wa tahuron, dan tempat untuk bersuci. Hadis berikutnya. Ammar bin Yasir radhiyallahu an, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala, berkata, hadis ini hadis tentang bagaimana praktek bertayamum. Kata Ammar bin Yasir, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dalam suatu keperluan. Dalam satu keperluan. Fa'ajnabtu, lalu aku berjunub, masya Allah ya, di perjalanan berjunub, mimpi basah. Ini, saya pernah perjalanan antara Jakarta Surabaya, pas kira-kira di Pati, wallahi rajama, sambil menyandar ke arah apa job bis itu. Wah, mimpi berkelahi. Subhanallah. Ini pakai jubah begitu. Bingung ya, ya apa ini? Dalam perjalanan mimpi berkelahi. Nah, ini seperti Ammar bin Yasir ini. Fajnabtu, kata beliau, lalu aku berjunub. Falam ajidil ma'a. Aku tidak mendapatkan air. Tidak ada air sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Ini di awal syariat tayamum ya. Fatamarrautu fis sa'idi ay at-turabi. Lalu aku bergulung-gulung di debu, kayak kuda bergulung-gulung. Kuda itu kan kalau mandi gimana? Ya, bergulung-gulung kan gini. Nah, ini seperti itu. Karena keyakinan Ammar bin Yasir itu bahwa debu itu sebagai alat bersuci. Ya. Lantas dia berpikir bagaimana debu itu bisa melumuri seluruh tubuhnya, kayak meratakan seluruh air wudhu, kan begitu, air wudhu diratakan kepada seluruh anggota wudhu, seperti itu. Ketika Ammar belum tahu bagaimana cara tayamum yang benar, kama tamarraghad dabbatu, sebagaimana kuda atau hewan bergulung-gulung di tanah. Masya Allah ya. Terus gimana ya, dibuka seluruh tubuhnya. Memang zaman dulu kan memang tidak seperti sekarang, di mana-mana ada manusia. Ya.
Di zaman dulu masih ada gurun Sahara, masih ada hutan lebat macam-macam ya. Makanya di zaman itu muncullah fikih yang banyak. Seperti misalnya ketika di perjalanan, bagaimana Rasulullah ketika mau kencing atau berhajat, di sana ada fikih karena di perjalanan. Cuma kalau sekarang sudah beda lagi, di perjalanan pun manusia juga butuh hal itu, cuma sudah ada pom bensin, sudah ada ponten umum, kan gitu ya, ada ponten umum macam-macam, maka tidak layak lagi lah sudah di sembarang tempat ya. Fatamarrautu fis-sa'idi kama tamarra ad-dabbu ad-dabba. Lalu aku bergulung-gulung di debu. Summa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu lahu dzalika. Lalu aku terangkan hal itu, bahwasanya saya kena junub ya Rasulullah, kemudian saya berikhtiar apa namanya? Berusaha untuk gulung-gulung di tanah. Nah ini. Maka apa yang terjadi? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, innama kana yakfika antakula biyadika hakadha. Sesungguhnya hanya saja cukup bagi kamu melakukan taqala biarnya amilah. Melakukan dengan tanganmu seperti ini. Lalu Rasulullah kasih contoh berikut ini. Summa daraba biyadaihi al-ardo. Kemudian Nabi memukulkan, menyentuhkan dengan kedua tangannya ke debu, ke tanah. Plek. Nah ini. Dorbatan wahidatan, sekali saja. Jadi kalau kita misalnya di pesawat, ya cukup dengan copnya itu. Sekali saja. Atau kalau pinggir kaca, karena pasti berdebu, walaupun sedikit. Atau di bis, ya copnya bis itu. Bismillah begitu. Jangan lupa baca bismillah. Bismillah. Atau di tempat umum seperti ini, tembok. Atau tanah. Cuma kalau tanah, karena nanti pasti ada pasir-pasir yang ngikutin tangan, maka ditiup. Supaya yang ada tinggal yang halus. Yang ada tinggal yang halus. Ini kemudahan agama. Agama itu mudah. Enggak ketimplang betot langsung di ini enggak. Ditiup dulu sehingga nanti tetap tidak mengotori wajah. Sekali pukul. Summa masaha asyimala ala yamin ala yamini. Kemudian yang kiri mengusap bagian kanan, bagian tangan yang kanan. Nah ini. Nah, ini jangan diusap. Ini masih bagiannya. Yang atas sampai pergelangan saja. Kemudian yang kanan bagian yang kiri. Wa dhahira kaffaihi, dan di luar tangannya. Wa wajhahu, dan kemudian tangan wajahnya. Nah, ini. Ini cara pertama. Tangan, wajah. Nah, subhanallah. Ini hadisnya Ammar bin Yasir. Saya ulangi lagi. Bismillah. Kalau ada pasirnya, kemudian tangan kanan oleh tangan kiri, kemudian tangan kiri oleh tangan kanan, kemudian wajah. Berarti wajah terakhir. Ini berdasarkan hadisnya Ammar bin Yasir. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Cara yang kedua, wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian mengusap dengan kedua tangan itu wajahnya dan tangannya. Nah, ini yang kedua, ini wajah dulu kemudian tangan. Bismillah. Kemudian wajah ya diratakan, jangan sampai enggak rata, seperti wudhu kita meratakan. Kemudian tangan kiri ke tangan kanan. Nah, ini. Selesai tayamum.
hanya dari tangan ke pergelangan. Bukan sampai ke sini, tidak. Tidak. Tayamum tidak sampai ke siku. Sebagaimana kaki tidak sebagaimana dalam wudu dari lutut sampai ke kaki, tidak. Melainkan dari kaki sampai ke mata kaki, kalau dilebihkan boleh supaya nanti ikut bersinar. Praktek tayamum para jamaah, masih banyak kaum muslimin yang belum sempurna atau bahkan salah. Nah ini, kebanyakan kalau saya dulu di desa waktu ngaji sorokan di kampung-kampung ya, memang nggak lihat dalil gitu loh, memang nggak lihat dalil, ya langsung diajari begitu gitu. Makanya hati-hati dengan buku-buku panduan-panduan yang dijual-jual di bis-bis, hati-hati. Tidak semuanya benar. Wirid, zikir, panduan wudhu, panduan sholat, panduan apa yang dibagi-bagi di bis-bis harus dicermati. Makanya seharusnya kita yang buat itu. Ada laris sekali dan itu memang luar biasa omsetnya itu, ustadz siapa itu ya. Tapi saya lihat masih belum sesuai dengan sunnah sebagian besar atau sebagian diantaranya, wallahu ta'ala alami. Tapi saya lihat memang wah ini harus direvisi ini. Ya kalau saya ini ukurannya begini, kalau saya download ya, download apalah begitu ya, download apa sajalah, pasti saya ketik sesuai sunnah. Nah ini jangan lupa sesuai sunnah, nanti akan ditunjukkan oleh Mbak Kokel. Misalnya apa, tentang khisnul muslim atau cara wudhu atau cara sholat atau apa. Kalau sudah gambar tasbih, ini sudah kembali ke kampung sudah. Paham ya? Dengarkan semua itu. Kalau download kitab apa kecil-kecil untuk panduan-panduan, kalau sudah gambar tasbih, kembali ke kampung. Sudah pasti di situ jauh dari sunnah. Selawat untuk sholat ditambah sayyidina, ditambah sendiri. Zikir habis sholat enggak pakai yang ada dalam hadis, pakai umumnya orang. Pokoknya umumnya begitu. Itu kalau yang gambar tasbih, hati-hati. Cari yang tidak ada gambar tasbihnya. Karena memang tasbih itu juga bid'ah gitu loh. Tasbih itu milik orang Hindu, milik orang Katolik. Itu tasbih. Orang Katolik pakai tasbih. Di Malang Selatan ada patung Bunda Maria berkalungan tasbih. Jumlahnya 100. Orang Hindu itu selalu tasbih. Kenapa disebut tasbih 100 KBI? Karena jumlahnya 100. 100, makanya 100 KBI disingkat jadi apa? Tasbih. Ini. Asalnya tasbih. Karena jumlahnya 100, maka disingkat tusbih, 100 KBI jumlahnya. Akhirnya karena sering dipakai untuk menghitung tasbih, akhirnya lesan manusia menuju kepada tasbih begitu. Ini tasbih itu tidak ada dasarnya para jamaah. Yang ada di dalam Islam adalah ruas-ruas ini. Nanti akan berbicara yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun. Pada saat nanti di akhirat mulut dikunci, maka berbicaralah tangan ini dan kaki-kaki, anggota badan ini berbicara semua. Ini berbicara. Ini ternyata oleh Allah sudah disetting 3 3 3 3 3. Maka caranya para jamaah ini 3 2 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 2 kali, ini terakhir 3 3 kali, pas 199 digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai tasbih, enggak ada. Itu sudah ada hadisnya di dalam Al-Adhkar An-Nawawi Asy-Syafi'i, diterangkan di sana. Semula para sahabiah itu pakai biji kurma. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau sekarang di sini pakai jagung. Jagung yang jumlahnya 33. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya oleh Rasulullah dilihat, maka kata Rasulullah, pakai al-anamil, al-anamil, ruas-ruas ini. Fa innahunna mustantaqatun, kata Rasulullah. Karena nanti ruas-ruas ini akan dimintai berbicara. Berbicara.
Ya Allah, aku dulu dipakai menghitung tasbih kepadamu, ya Allah. Dilaporkan nanti oleh tangan ini. Bukan tasbih tek yang ngelaporin. Bukan. Alhamdulillah saya sejak kecil dulu gak keturutan kepingin punya tasbih. Karena saya menginginkan tasbih itu yang istimewa. Ternyata gak keturutan, alhamdulillah. Ini cerita para jemaah ya. Jadi, kembali kepada tayamum ya. Caranya ada dua. Pertama, bismillah, kemudian tangan dulu. Nah ini, tangan kiri, kemudian wajah, diratakan. Yang kedua, bismillah, ya kalau kejobnya mobil gak usah disep, gak usah ditiup. Kalau ke tanah ini, nah ini, tanah ini, bismillah, wajah dulu, kemudian baru tangan. Nah ini tentang tayamum. Untuk kapan? Untuk selama tidak mendapatkan air. Tapi begitu mendapatkan air di hadis berikutnya, maka sentuhlah air. Karena ada air, tiba-tiba ada air, sentuhlah begitu. Dan insya Allah nanti akan diterangkan pada pertemuan berikutnya kalau masih ada hubungannya. Dibaca syarah syarahnya. Syarah Asy-Syari'atul Islamiyah, syariat Islam itu syariatul yusri, syariat yang dimudahkan, syariat yang mudah. Waraf'ul haraji, dan menghilangkan kesulitan, itulah Islam. Islam selalu berusaha mempermudah. Jadi mulai dari ibadah yang memang sulit, ibadah itu bagi orang yang bermasalah, sampai kepada ibadah yang tidak sulit. Pada hakikatnya tidak ada ibadah yang sulit. Tidak ada ibadah yang sulit. Karena semua ibadah takarannya adalah bagi yang mampu. Seperti sholat misalnya, harus berdiri bagi yang mampu. Ketika tidak mampu maka boleh duduk. Duduk saja ambeiannya kumat. Kalau sudah ambil, pernah punya ambil ya? Wah, kayak tusuk-tusuk begitu. Saya pernah punya itu. Bertahun-tahun kalau pas ngaji itu, ya Allah, tersiksa di perjalanan. Tapi ini tugas dakwah begitu ya. Tertusuk-tusuk. Sampai kemudian alhamdulillah. Tidak bisa duduk, tidur. Tidur pertama miring kanan, kan gitu ya. Menghadap kiblat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a. Allahu Akbar. Sami'a. Begitu. Ternyata ininya juga kena otot. Wah, akhirnya apa namanya kalau begini nih? Baring, tengkurap. Kalau tengkurap begini ya. Kalau ini terlentang. Terlentang. Cuman usahakan kalau bisa kepalanya agak tinggi sehingga bisa begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata gerak-gerak saja enggak bisa. Tangannya dia bisa digerakkan, akhirnya ketip-ketip aja. Allahu Akbar. Nah ini ketip-ketip sama mengap-mengap, ternyata gak bisa. Gimana itu? Ya sudah, al-akhiran hatinya ngomong Allahu Akbar, sami'allahu, hatinya sudah. Dan itu urusan pribadi-pribadi kita nanti. Kita belum ngejalanin, sebentar lagi insya Allah malaikat maut sudah ngincar. Wallahi para jemaah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Zikirnya mudah, sholatnya mudah. Walan yushadda hadzina illa ghalabahu. Tidak ada yang mempersulit agama ini melainkan pasti akan terkalahkan. Wah, perintah selawat itu kan cuman ya masing-masing orang berselawatlah silakan. Tapi akhirnya mengadakan dangdut selawat, mengadakan show selawat. Wah, selawat di lapangan pakai apa namanya, show ini show itu, akhirnya habis 1 miliar. Berapa itu? Cuma mereka biasanya yang diincar apa? Dari 1 miliar nanti pemasukan infak kalian kan bisa 10 miliar. We bisnis selawat itu ya. Sampai mengadakan jamaah Rasulullah
jamaah Rasulullah yang di TV-TV itu loh, majlis Rasulullah, ini dusta, ini kelewatan, ini didirikan oleh para Habib, ini benar-benar kelewatan. Mengatakan majlis Rasulullah, kalau ada salahnya gimana? Rasulullah itu masjidnya dulu, majlisnya dulu. Ini saya terangkan dulu ya, jangan ngantuk ya. Majlis Rasulullah kapan terjadi? Dulu. Dulu dengan para sahabatnya. Jangan kita kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan lantas kita katakan ini majlis Rasulullah, dusta. Ternyata rokokan, ngebes. Ternyata pakai bid'ah, ternyata bakar menyan. Lalu kemudian majlisnya dikatakan majlis Rasulullah. Ternyata joget-joget, ternyata nyium lutut Habibnya atau kiainya atau ustadznya. Syirik itu. Saya mangkel ketika ada orang menamakan majlisnya majlis Rasulullah. Mangkel sekali. Ini jahat ini. Jahat. Mana punya majlis Rasul sekarang? Majlis kalian itu yang penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, yang mencium lututnya, gurunya. Ini bukan majlis Rasulullah ini. Majlis kaum bodoh. Ya. Saya sampai Masya Allah, di malam itu besar, kemarin di TV, yang datang ribuan orang, bukan berarti benar. Bukan berarti benar. Kebenaran bukan harus sak lapangan yang datang. Satu orang saja asal benar sesuai dengan Quran dan Sunnah adalah kebenaran. Jadi jangan ikut-ikut yang namanya majlis Rasulullah. Sunnahnya enggak ditegakkan membuat majlis Rasulullah. Itu infaknya wallahi miliaran itu. Wong yang datang itu ribuan orang. Alat lampu suklinya saja suatu itu. Masya Allah. Isinya apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallallahu. Nah ini mana terjadi majlis Rasulullah seperti itu? Nah ini saya benar-benar sakit hati karena mereka bikin majlis sendiri di atas namakan majlis Rasulullah. Ini berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bersengaja berdusta atas nama diriku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya tempatilah tempatnya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kembali kepada syarah, bahwasanya syariat Islam itu mudah. Fa idza adamal muslimu, maka ketika seorang muslim tidak ada padanya al-ma'u, air, au tadarrara bistikmalihi, atau sulit untuk menggunakannya karena beberapa alasan di muka tadi, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, qad abahalahu, telah memperbolehkan baginya at-tatahhuru, bersuci, bima yanubu anhu, dengan apa yang menjadi penggantinya, wa huwa at-turabu, yaitu debu. Al-fawaid. Al-fawaid, beberapa faedah. Masyru'iyatut tayammumi, disyariatkannya bertayamum. Bagi siapa? Liman faqadal ma'a, bagi orang yang tidak ada air padanya. Au tadarrara bistikmalihi, atau kesulitan menggunakannya. Karena misalnya ada air tapi larangan. Ada air tapi kita sakit. Ada air tapi untuk persediaan keperluan misalnya, maka tidak digunakan air itu. Sudah ada penggantinya, yaitu debu. Yang kedua, sifatut tayammumi, sifat bagaimana cara bertayamum, yaitu an yadriba bikaffayhi al-ardha, menyentuhkan, memukulkan kedua tangannya ke dalam ke tanah atau yang apapun yang berdebu, darbatan wahidatan, sekali saja, enggak tiga kali, enggak. Wah ini kan harus, kan penggantinya wudu harus seperti wudu. Tidak, syariat tidak seperti itu. Tidak apa menurut ide, tidak. Syariat mengatakan sekali saja, ya sudah sekali saja.
wayamsahu bihima dan mengusap, bukan membasuh, bukan. Kalau membasuh gimana debu ditaburkan? Ya tambah ganteng nanti ya. Wayamsahu dan mengusap bihima dengan kedua tangan itu wajhahu wa kaffaihi. Ini. Subhanallah. Mudah, yusrun, jiddan. Mudah sekali, ya. Sudah dimudahkan, ternyata banyak manusia yang tidak taat, banyak manusia yang tidak sholat. Betapa besarnya dosanya. Na'udzubillah. Semoga kita, keluarga kita, seluruh keturunan kita adalah penegak-penegak sholat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.